Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ihtali Allahumma asilna di nuril fahmi wa akhrijna min dhulumati al-wahmi. Waqta lana amwaba rahmatika wa ansur alayna hikmata lana arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-sawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mailan jami'i ahwali min al-anbiya wal-mursalin ila jami'i al-baiti at-tayyibin al-tahirin wa azwajihi ummahati al-mu'minin wa ila jami'i sahabati wa tabi'in wa al-awliya al-muttaqin wa al-alama al-musallifin wa al-fuqaha wa al-muhajjibin wa al-mufassirin khususan ashabi al-kitab al-bulugh al-maram al-yamin wa hajjal al-asqalan annama yatarasham bil-ama al-mughra Adiya dallahul fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim. Shalawatallahina an'amta alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa'an 'Amir ibn Rabi'ah dallali 'Amir ibn Rabi'ah. Wa'an 'Amir ibn Rabi'ah dallali 'Amir ibn Rabi'ah dia mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anu dari Amir bin Rabi'ah qala berkata siapa Amir bin Rabi'ah raaitu melihat siapa aku Ra'aitu melihat siapa aku Rasulullah yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat siapa Rasul ala rahilati di atas kendaraannya Rasul
ala rahilati di atas kendaraannya Rasul haitsu tawajjaha. Kemana saja menghadap haitsu tawajjaha, kemana saja menghadap siapa rahilah. Haitsu tawajjaha, kemana saja menghadap apa rahilah. Bihi dengan Rasul. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Jadi sahabat ini pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya dan menghadapnya menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Ini adalah tentang sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib, apapun yang terjadi harus menghadap kiblat. Ini sholat sunnah namanya an-nafilatu fis-safar. Sholat sunnah yang dilaksanakan di perjalanan. Misalnya orangnya biasa sholat setiap hari berapa rakaat, sehingga ketika suatu saat di perjalanan tidak mungkin mengerjakan di rumah, mengerjakan sholat tersebut di jalan sambil menaiki kendaraan. Kemana kiblatnya? Kiblatnya adalah searah dengan jalan perjalanannya kendaraan tersebut. Walaupun kendaraannya menghadap ke timur, misalnya kalau di sini, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, yang dimaksudkan adalah bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Namanya an-nafilatu fis-safar. Zada menambahkan siapa Bukhari, Imam Bukhari. Zada menambahkan siapa Bukhari, Imam Bukhari. Yumi mengisyaratkan siapa Rasul. Diroksi dengan kepalanya Rasul. Jadi rukuknya, sujudnya itu diberi tanda dengan kepalanya yang nunduk. Kalau sujud nunduknya lebih dalam lagi. Itu kalau dalam sholat sunat di kendaraan. Karena tidak mungkin rukuk, tidak mungkin sujud. Nah, walam yakun, dan tidak ada apa hal tersebut itu yang senahu berbuat siapa kanjeng Nabi akan al-madhkur. Itu ya senahu berbuat siapa kanjeng Nabi akan al-madhkur fil maktubati, di dalam sholat wajib. Jadi tidak ada yang seperti itu kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib harus normal, harus berdiri, harus menghadap kiblat, harus rukuk, harus sujud dan seterusnya. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh-boleh saja. Wali Abi Dawud, dan itu bagi Imam Abi Dawud min hadithi Anasin, dari hadithnya Anas radhiyallahu anhu. Min hadithi Anasin, dari hadithnya Anas radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada siapa Nabi idza safara, jika musafir siapa Nabi. Idza safara, jika musafir siapa Nabi. F
Fa'aroda maka ingin siapa Nabi. Fa'aroda maka ingin siapa Nabi. Ayyata tawang akan hendaknya melaksanakan sholat sunnah. Siapa Nabi? Ayyata tawang akan hendaknya melaksanakan sholat sunnah. Siapa Nabi? Istakbala maka menghadap siapa Nabi? Istakbala maka menghadap siapa Nabi? Binaqatihi dengan ontanya Nabi. Binaqatihi dengan ontanya Nabi al-qiblat akan arah kiblat. Al-qiblat akan arah kiblat. Jadi yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menghadap kiblat hanya ketika takbiratul ihram saja. Jadi kendaraannya diarahkan ke kiblat, takbiratul ihram, kemudian sudah bebas selanjutnya. Fakabbara maka bertakbir siapa Nabi? Fakabbara maka bertakbir siapa Nabi? Tsumma shalah kemudian sholat siapa Nabi? Tsumma shalah kemudian sholat siapa Nabi? Haitsu kana sekiranya ada. Apa wajhu kami? Arah kendaraannya Nabi. Jadi di mana saja kiblatnya? Kendaraannya menghadap ke selatan, berarti kiblatnya arah kendaraan tersebut. Tapi dengan catatan bahwa sholat sunat fis safar. Wa isnaduhu dan bermula sanadnya hadir. Wa isnaduhu dan bermula sanadnya hadir. Itu hasanun baik. Itu hasanun baik. Wa an Abi Sa'idin dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang bangsa Khudri radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah. Radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anhu dari Sa'id Al-Khudri. Anan nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi? Al-ardu bermula bumi. Al-ardu bermula bumi. Kulluha ya kesemuanya al-ardu. Kulluha ya kesemuanya al-ardu. Itu masjidun, masjid. Ilal makbarata kecuali kuburan. Maksudnya sholat di mana saja boleh, kecuali di kuburan. Wal hamamadan kamar mandi. Jadi selain dua tempat itu sholat bebas-bebas saja. Kenapa dua tempat ini dilarang? Karena kalau kuburan dan kamar mandi itu sangat mungkin sekali tempatnya itu najis. Karena di kamar mandi mungkin najisnya karena sesuatu yang keluar dari manusia. Kalau yang di kuburan mungkin najisnya karena keluar dari percampuran tanah dengan bangkainya yang ada di dalam kubur. Atau mungkin sebab lain. Yang jelas dua tempat itu adalah potensi terjadinya najis. Itu apabila sholatnya langsung ke tanah. Nah, kalau sholatnya pakai alas boleh-boleh saja. Tapi hukumnya makruh kalau pakai alas. Di tempat yang dua tadi itu, kuburan atau kamar mandi. Enggak ada orang yang sholat di kuburan atau di kamar mandi.
Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi? Walau dan itu bagi hadis, walau dan itu bagi hadis. Ailatun bermula kecacatan. Ailatun bermula kecacatan. Wa'an ibni Umar dan dari sahabat ibnu Umar. Wa'an ibni Umar dan dari sahabat ibnu Umar. Radiyah mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anuma dari keduanya. Anuma dari keduanya. Anan Nabi ya, sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu naha melarang siapa Nabi, itu naha melarang siapa Nabi ayu sholat kan hendaknya sholat atau digunakan sholat bisa berimawatina di dalam 7 tempat. Bisa berimawatina di dalam 7 tempat, 7 tempat kan nggak boleh sholat oleh Rasulullah SAW. Al-Mazbalati rupanya tempat sampah. Tempat penampungan sampah, besar tempatnya tapi di situ kotor. Wal-Majzarati dan tempat pemotongan hewan. Karena banyak gara-gara najis. Wal makbarati dan kuburan. Wal makbarati dan kuburan. Wal makbarati dan kuburan. Wa qari'atit tariqi dan di tengah jalan. Orang salat di tengah jalan ditabrak sama becak. Wal hamami dan kamar mandi. Wa ma'atinil ibili dan kandang unta. Semua berpotensi untuk najis. Kecuali qari'atit tariq mungkin tidak najis tapi membahayakan. Wa fawqa dhahri baitillah dan di atas rumahnya Allah, berarti di atapnya Ka'bah. Tapi tidak ada orang salat di atasnya Ka'bah, enggak usah menaiknya bagaimana. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa dha'afahu dan mendhaifkan siapa Tirmidzi akan hadis. Wa dha'afahu dan mendhaifkan siapa Tirmidzi akan hadis. Itu tempat-tempat yang tidak boleh salat sunnah, salat apapun. Kalau yang pertama tadi hadisnya menerangkan bahwa salat sunnah itu boleh kiblatnya sesuai dengan arah kendaraannya kecuali ketika takbiratul ihram. Iqra'u jama'atan. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.